Tapi gue males sih, lu tau gue udah mikir gitu karena, tapi gue mikir apa, apa ya, maksudnya bad pointnya gitu loh, bad pointnya aja kalau cewek dating sama gue langsung gue duluan. Enggak lah, oh, kan apa? Anjing orang ini main cewek-cewek ya gitu. Enggak lah, kan udah, lu enggak dong, kan lu how to deketin cewek gitu loh. Ya sama mana lah gitu, mereka udah image-nya udah jelek gitu loh sama Max kayak. Ya, if you want something, there's a risk, bro. Apa? Ya, kalau lu mau something, ya ada risk-nya lah. Ya, biasanya menurut gue gak worth it risk-nya. Not worth it. Buat, oh, kecuali mungkin buat. Mungkin lu udah pacaran, mungkin worth it lah. Mungkin gue udah nikah lah, baru okay lah. Oh, udah nikah. Oh, boleh, boleh. Udah nikah. Betul. Tapi ketika kita lihat level 4 baru lain cerita. Ini gue dari draft tetap suka alter ego ya. Kalau udah punya Brevers fight itu udah Nathan, cok. Gue sih pusing sih lawan Nathan sama Harit jujur-jurannya. Aja dengan instan terus bisa ngincer ke siapa aja. Betul dan raging flash-nya kan cepet banget untuk nge-clear. Daeran maksud gue. Enggak mungkin kalah lane guys, Benedetta sama siapa namanya nih? Lapu. Lapu lane sampah sih. Sampah banget. Cukup pasif ya pergerakan dari kedua tim. Belum ada percobaan pick off karena mereka masih coba untuk melakukan poking aja. Wah, kesian banget itu enggak dapat tuh Daeran tuh, lihat. Emang si Rins anjing ya. Enggak dapat itu gerobaknya, coba Benet anjing. Biasanya di wave kedua ada wave ketiga dan wave keempat ya. Ya ampun. Oh, Daeran di MTL ya, Daeran. Nel. Tapi Don juga bagus sih. Iya. Don dari zaman dulu kita bilang bagus kan. Catat guys, Don itu katanya dia gurunya anti match katanya pas mukbang kemarin. Yang Kolis sudah sempat baca juga dia. Pantes laga lolos. Entot. Anak anjing. Sempat dibuka sama Tas terlalu cepat tapi at least pemain-pemain dari Arki mereka bisa mengembangkan Tas. Dari sisi lain lihat Minerva. Itu lapunya udah maksimal banget sih jujur-jujuran. Dari Rasti bakal coba dikejar namun masih bisa untuk melakukan. Cuman teman-temannya enggak ada anjing. Coba kali ini dan bahkan coba di jago ini sih lapunya jago sih ini. Satu poin trofi tapi Ido bakal coba dikejar dari going Ian. Masih mencoba untuk menang. Gila, Nino-nya sampai datang bang ke sini bang. Nino, tapi poin kill masih bisa didapatkan oleh itu Roger Nino. Plating sampai habis itu gold ininya. Dari pergerakan dari Ian saya membuat Nino dapatnya. Wah, anjing full plating dong. Nino memberikan plating 10.000 dari someone. Thank you. Max tolong jelasin ini turnamen apa dan turnamen apa untuk apa? Prize pool doang kah atau kualifikasi? Kualifikasi. Ini kualifikasi guys. Jadi yang menang bakal setuju. Hah? Biasanya iya. Ke INC enggak sih? Ya, buat nentuin siapa yang wakilin Indonesia nanti. Jadi dia dapatin sedikit level walaupun pengorbanannya adalah full plating dari Toy. Agak sayang sih tetap menurut aku ya. Yang asli lebih banyak plating. Benar, gua harus mundur sih ini mungkin. Gitu, sementara dari Hidok kali ini bejontol lah deh. Oh. Dari bejontol. Oh, bejon bikin. Ini ada yang donate. Bikin kelas gimana cara bikin timnas rungkat? Bisa buat. Ya ampun. Ini ada yang head comment. Enggak apa-apa. 2 lawan 3 tadi. Cuma memang belum berhasil. Wah, ini kalah lane Daeran. Kalau udah level 4 emang menang lapu, guys. Total dapat 3 poin kill. Ini merupakan keuntungan lagi untuk RRQ Sena seperti di game yang pertama untuk di game. Hah, dan sementara dari Hidok. Sementara duit mirip-mirip. Apa nih? 10.000. Max di makul gue ada pelajaran yang bahas meta trader, disuruhnya forex. Ada saran forex enggak? Ada saran forex. Yang main forex itu dede gue guys. Gue enggak main forex. Dede gue pinter forexnya anjing. Level dari Toy ya, yang mungkin Toy sekarang juga sudah mulai di poke habis-habisan. Dan wolf transformation udah mulai dibuka. Sementara dari Nino hanya ngepok aja untuk bisa dapetin lagi platinum yang gold yang sempat kita bahas tadi kok untuk Toy. Jadinya membuat Toy penampakan ya, apa? Biasanya nih kalau di gold lane dia lagi talker endless battle. Saya akan kalau Roger gold lane ya. Kalau Roger jungler itu ini tour apa ini hero-hero namanya aja udah ada di atas. Oh, jadi mereka dia. Nah, lapunya udah switch lane nih bagus nih. Scaling lah ya hitungannya ya. Benetnya rada telat sih. Enggak sih. Oh enggak, ini mereka berlima duluan Ararki nih malah nih. Betul. Makanya dia bisa menang. Tapi masih bisa menang nih guys si AE nih. Lapu. Dari teman-teman Alpha. Itu Ians tuh. Wah, dapat. Wah, ini menang perang AE banget ini. Lapu masih ada ulti loh. Lapu masih ada ulti Faramis. Lapunya. Wah, lapunya telat anjing. Lapunya telat tapi apa? Aduh. Wah, telat sih si Pai si ultinya sih. Iya, pertukaran di mana? 2 untuk 1 tapi itu 4 lawan 5 bisa menang sebenarnya. Makasih ya. Mereka yang kedua
Jadi RRQ Sena. Max juga ganteng banget sih, guys. Mereka harus cukup sabar dengan kerugian. Serius lu, Bang? Bisa dapat cewek berarti ya? Dua pemain. Iya, yes, memang tuh hidup. Kalau lu kasih lihat Bitcoin wallet lu udah pasti dapat sih. Kontong. Yang pertama dengan menyumbangkan pai yang udah dapetin double kill. Bejan anjing. Mentar reset lagi. Kali ini Alter. Gua udah tahu nih Max. Guys, tahu enggak? Nanti gua udah ada plan nih, guys. Contoh kayak kita ke mana ya? Habis gua kenalin cewek Max. Gua bilang gua kenalin Max. Tahu enggak? Ini orangnya full time. Full time apa? Oh, dia di dunia crypto. Habis gua minta. Max, coba buka wallet dulu tadi kayak. Itu ujung-ujungnya ceweknya cuma nyari duit dong, bukan nyari gua dong. Iya kan? Kontol namanya itu. Itu namanya kontol. Menurut semua cewek pasti mau tahu lu financial secure atau enggak doang. Ya, lu mau cewek sebaik apapun juga gitu loh. Ya nanti pas deket dong, Bang. Maksudnya kalau lu dari awal kayak gitu ya, dia udah langsung mikir duit doang anjing. Enggak, semua cewek juga mikir duit, Max. Enggak sih, gua kagak mau kayak dulu lah. Dulu ini ngomong lagi goblok deh jangan sadar. Dan ini tinggal damage dari Benedetta langsung 7-6. Ya 7-6 sih. Dan bahkan dia memang ada efek ini juga sih, heal juga yang didapatkan oleh pemain-pemain. Yans, wah ini baratnya bahaya nih. Baratnya mati gak nih? Mati sih, Isako. Wah, kebanyakan bucin tas. Wah, kebanyakan bucin. Wah, kebanyakan bucin Bang Sitas, Bang Lihat. Wah. Berkat dengan adanya satu gila. Electo final blow. Walaupun tukerannya itulah lu main barat sih kan enggak boleh terlalu depan guys kalau enggak ada Matilda guys. Barat itu hero yang benar-benar gampang dibunuh soalnya. Untuk teman-teman dari RRQ Sena sih karena memang lihat pai. Gila pai. Ulti pai. Masih belum ulti si pai nih. Dor. Mati tetap. Enggak sih. Gak connect tadi ke arah Pai masih. Mantan Isako versus pacar Isako, Bang. Ini mantan Isako, Bang, katanya si Ian sebangnya. Dan ini bisa jadi kerugian yang cukup. Hilang bejon. Live lu lebih cepat 5 detik max dari siapa? Kehilangan tas, terus kehilangan kret lagi. Tapi at least selama dari godlane-nya masih cukup aman, aku rasa alter ego mereka masih bebek aja sih. Wait. Apa kegiatan bejon sekarang Max? Next planning apa bejon? Apa kegiatan bejon sekarang Max? Next planning apa bejon? Kata si bejon dia pengen buka kelas ini apa? Kelas perwanitaan. Dari jungle yang dimiliki oleh ke sana buat pemain RRQ Sena ini gak bisa mendekati ke arah jungle-nya, gak bisa dapetin levelnya, so gap levelnya akan tertinggal cukup jauh. Makin ditekan jadinya ya, Mo. Iya, makin di pressure lagi ya. Bucin, dan cuman gue gak bisa sih bucin gitu. Karena kayaknya tas udah mulai respect juga. Bisa, tapi gue harus ada yang gak bisa yang 24 jam gitu gue. Kalau gak ngapa-ngapain, kalau gue gak produktif tuh kayak gak enak gitu guys. Makanya kemarin itu bakal langsung auto menggila ketika melihat darahnya udah pada setengah kan. MDL. Lycan Pounce masuk cakar-cakar gimana. Ini game-nya seimbang banget ya kalau kita perhatiin ya. Tapi Raulnya sekarang masih istirahat ya. Karena baru dapetin 1 point kill, 1 assist juga. Mungkin menunggu team fight besar. Apalagi sebenarnya menurut aku RRQ Sena dari team fight-nya diungguli loh. Efek sisi mereka cukup banyak. Mereka punya minion Fury. Sementara Ian masuk maju ke area depan mencoba untuk mengincar ke arah Rasi. Digas. Wah. Tapi sisi lain minion Fury-nya ada. Bah. Wah, ini menang AE nih. Dor. Dor gila lapunya. Lu lihat si Pai. Si Pai ini kalau udah main hero-hero kayak Lapu Khalid ini ngeri banget guys anjing. Cukup dengan hal itu dia enggak mau sampai kehilangan beberapa on point banget penggunaan skillnya. Timing dia masuk depan-depanin walaupun masih ada mistake ya tadi kita lihat di turtle ya. Cuman overall buat kalau kalian cari player Yuzhong sama Lapu-Lapu gitu ya, ini menurut gua Pai udah one of the best sih. Dio. Most konsisten juga ya. Bunga cenah. Bunga matahari. Oh, iya, biasa player-player tuh yang makin tua tuh makin lemah gitu loh mekaniknya ini. Enggak ngaruh di pay anjing. Tapi juga sih yang bilang kalau bahasa ranket tuh biji. Iya, bahasa ranket tuh biji teman-teman sebutannya ya. Aduh, memang pemain ranket ya, aduh. Dark system ya guys ya. Polius. Oke, tapi kalau kita ngelihat dari Lord yang pertama yang sudah mulai dilihat juga oleh pemain-pemain dari alter ego ini udah Max, gimana caranya lu punya confidence yang kuat? Lu harus tahu value lu, guys. Kalau lu emang enggak ada value, ya memang lu memang enggak boleh punya bukan enggak boleh punya confidence ya, cuman ya itu udah pasti bikin confidence lu lemah gitu loh. Lu misalkan pengangguran, lu enggak ada duit atau lu misalkan ya lu enggak ada value gitu. Nah, itu udah pasti confidence lu enggak kuat. Kalau lu misalkan punya usaha, lu jadi bos atau lu jadi apa ya, itu udah. Gua enggak pernah lihat orang sukses yang confidence-nya lemah sih. Honestly ya.
ambil Lord yang pertama ini. Yeah. Karena memang terlihat setupnya Arke Sena masih cukup sabar ya menunggu di daerah rumputan. Orang yang punya value itu enggak confidence-nya enggak mungkin. Sebatas lu ganteng atau lu baik aja lu tahu diri lu tuh baik. Oke, okay, tapi Tazako. Ya intinya lu harus tahu value lu lah. Oke, okay, Pai udah loncat. Udah loncat. Lu jadi orang. Set, mati nih Freder. Wah gila, opai OP banget anjing lapunya bang. Wah bangsat ini si Pai nih. Jago. Jago ya? Gak bohong gue. Player tuh yang makin lama mekanik makin cacat, ini makin jago anjing. Emang Pai tuh jago sih. Dia dari season. Kalau dia udah main lama, kenapa lu gak bisa main? Gua atau dia? Ya, gua juga, dia juga player lama. Kalau lu balik sama gak sih? Ya kan gua jujur aja lah, banyakkan duit di sini sekarang daripada jadi pro player. Tapi kan lu belum juara International. Sekarang aja MSC anjing. Lu mau misalkan gua balik terus MSC buat apa anjing? Dan fokusnya Nino tuh tadi sebenarnya emang pengen bukan coba buat balik sekarang, buat sini depan. Karena gimana pun ada udah susah sih. Pergerakan udah susah dari Gairan dia bisa masuk ke lini belakang. Pai, si Pai itu dari season berapa guys? Dia udah berapa season nih? Kayaknya dia selalu udah dari season 5 deh. 5 ya, 5, 6, season 6 gak sih bang? Lu salah deh. 5-5. Nah, 5-5 belum dia serius. Belum di MPL. 6 bang, 6 itu dia debut. Ingat gak lu yang M series? Masa dia 6 debut? 6. Tuh, pada bilang 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, dia kayak gue 8 season. Lepain menuju ke arah belakang, tapi lihat. Dari entropinya Nino juga cukup bebas posisinya. Keras-keras untuk menembakkan Ian. Lordnya tuh masih berdiri dengan tegak. Dimana base of target yang menjadi cara dari Alter Ego pun rungkut. Wah, rata cok. Kena AS sih. 2 game. Juga harus menjadi korban ini berikutnya. Ini sih kayaknya harus respect sama Nathan-nya Nino sih. Iya sih, dia 2 game melepas Nathan guys. I don't understand. Nggak MPL, nggak MDL. Mereka nganggap Roger tuh dewa gitu loh. Sementara Arkisena mereka mencoba untuk melakukan defense. Mistake-nya sama mau MPL mau MDL. Sementara base-nya bakal coba difokuskan begitu saja. Play mencoba untuk menjaga minion Fury memang karena karena 4 pemain tapi masih ada satu bone derem. Sementara menunggu super minion yang masuk ke 2 game loh guys. 2 game pakai Roger. Ya. MPL pun sama kalah karena Roger. Jadi menurut gue udah kelihatan sih. Dari draftnya udah parah banget. Darren mencoba untuk menahan dengan satu buah LC final blow melakukan clear cepat. Tapi di area bawah lihat ada Sir Pai yang akan melakukan dorongan ke area bawahnya dan Alter Ego mereka bermain dengan cukup disiplin. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru kok. Gue abis ini abis itu nge-gym guys ya. Gue belum sempat nge-gym pagi. Udah abis kan. Dan mereka pun nggak mau maksain kayak tadi tuh ke base ya. Daeran buset. Mati tuh Daeran tuh bentaran tuh. Ditembakin kelentang-kelentung sama entropinya Nino. Walaupun base sementara pasti berdiri kokoh karena di match kapan main? Alter Ego harus sedikit reset, mungkin ngabisin jungle-nya. Lusa. Kesana dulu sebelum nantinya nunggu. Kita lihat. 25 detik lagi tuh. Lusa tuh day after tomorrow kan? Iya. Iya, enggak boleh terlalu. Duitnya sebenarnya enggak beda jauh sih, cuman sendiri gimana pun Nathan bro. Ini udah mulai berasa plus daerah jadi. Jauh lah Nathan sama Roger. Namanya Tazako ya. Mereka pacaran nih. Pacaran. Nah lu bertahu Tas sama ini. Udah public. Udah lah. Bergerak nih menuju dari area mid dan juga area atas. Ini kan mantan ya Ian katanya tuh. Katanya. Dan daerah akan menjalankan laning jauh itu mantannya tuh si Ian. Padahal peran daerah sebagai sweeper ya. Apa? Namanya apa kok Isako ya? Isako. Gua kangen anti-mech versus everybody. Pesan, gak kangen anti-mech vs everybody. Kangen dong. Sebenernya lu juga hoki sih, Max. Kenapa hoki? Lu bisa anti-mech vs everybody karena kita sering pick Angel juga. Alis. Kok. Lu liat, lu apa pakai apa level everybody itu biasa ada Angel gak sih? Jadi kayak, Gustin, ulti gua, kus. Tapi MSC gak ada Angel lah ya, babi itu. Alis gua sendiri anjing itu. Coba untuk dihalau pergerakan Pai. Maksudnya kayak biasa. Biasanya. Tapi kan Alis itu kita last pick gak sih? Pick bagus banget gak sih? Oh iya dong, seharus dong. Dan ide siapa itu? Alis lu ya? Lu kali ini menuju ke babak playoff dan gua kasih kondisi.